Halo Sobat BRI, akhir-akhir ini dunia semakin digemparkan dengan meluasnya COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Bahkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengkategorikan virus ini sebagai pandemi global. Hal ini dikarenakan virus corona ini telah menyebar ke penjuru dunia dalam waktu yang relatif cepat. Dan yang seperti kita ketahui, virus corona ini juga telah masuk ke Indonesia. Namun Sobat BRI tidak perlu resah dan panik. Untuk menghadapinya, kita harus tetap tenang dan turut serta mencegah penyebaran virus corona dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, tes suhu badan Anda sebelum memasuki gedung. Kedua, hindari menyentuh secara langsung benda-benda di sekitar Anda, seperti pegangan tangga, handle pintu, tombol lift, dan sebagainya. Ketiga, rutin cuci tangan secara bersih dan menyeluruh dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Keempat, tutup dengan lengan bagian dalam apabila bersin dan batuk. Gunakan masker apabila batuk atau pilek. Kelima, jika mengalami batuk, pilek, demam, dan sesak napas, segera periksa ke fasilitas kesehatan. Bagi mereka yang sakit, dihimbau untuk beristirahat dan tinggal di dalam rumah, tidak menggunakan transportasi publik atau berpergian ke tempat yang ramai. Keenam, terapkan pola hidup sehat dengan rajin olahraga, istirahat yang cukup, minum air mineral yang cukup, dan konsumsi makanan yang bergizi, berbanyak sayur dan buah. Jangan konsumsi daging yang tidak masak atau daging hewan yang berpotensi menularkan virus corona. Ketujuh, perhatikan peringatan perjalanan atau travel warning dari pemerintah sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri. Kedelapan, hindari untuk melakukan pertemuan atau meeting khususnya dengan pihak yang telah melakukan perjalanan dari luar negeri dan upayakan untuk melakukan teleworking atau remote working. Kesembilan, jangan lupa untuk terus menjaga tempat kerja dan tempat tinggal agar tetap bersih dan higienis. Jika perlu, lakukan penyemprotan disinfektan. Dan yang ke-10, untuk sementara waktu, hindari berjabat tangan atau bersalaman. Lakukan salam tanpa ada kontak langsung. Itulah tadi 10 tips singkat untuk mencegah penyebaran virus corona. Nah Sobat BRI, yuk jaga diri, kolega, kerabat, dan juga keluarga kita dari bahaya virus corona.